Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Dan ini ada satu blok tebas ya sahabat, blok Kopak Rawing Tarisi di Singa Bogor, Kayu Johar, Ki Areng Galih ya. Nah, sarungnya slim, ramping ya sahabat. Dari handle ke sarungnya lurus. Kita putar ya sahabat. Blok Kopak Rawing Tarisi di Singa Bogor, Kayu Galih Ki Areng ya sahabat. Serat hitam. Dan ini goloknya buat tebas pun bisa, buat sembelih bisa ya sahabat, multifungsi ya sahabat. Tapi cocoknya ini ukuran tebas ya sahabat, buat tebas ini soalnya tebel, ada ukuran 7 mili ya tebelnya. Oke sahabat, dan ini pesanannya Kang Henry dari kota Palu Barat ya sahabat, Sulawesi Tengah. Bloknya Kang Henry sudah beres ya alhamdulillah, dan maaf agak lambat ya pesanannya, telat soalnya banyak urusan dulu ya sahabat, baru saya bikin sekarang baru beres. Kang Henry yang dari kota Palu Barat, Sulawesi Tengah ya sahabat. Oke, kita buka bilahnya ya sahabat. Nah ini bilahnya ya sahabat, cakep ya, tidak dimilor, cuma disatin, dihalusin ya sahabat. Ukuran panjang ini ada 27 cm ya sahabat, kalau nggak salah 30 cm kurang. Ukuran ketebalan 7 mili ya sahabat, fungsi tebas bambu kayu, buat cacah tulang pun bisa ya, kalau sudah terbiasa buat sembelih pun bisa, kepepet dipakai. Tentunya handle-nya pas di tangan, enak digenggam ya sahabat, dan enak dipandang juga ya, blok Tarisi di Singa Bogor. Klet ya bilahnya, ramping. Oke sahabat, tadi sudah dilihat bilahnya, ukuran panjang 27 cm ya, ukuran fungsinya tebas, multifungsi ya sahabat, kayu johar, Ki Areng Galih, operasi Kopak Rawing. Handle-nya gagang jengkolan ya sahabat, kembang bulat ya putih, ciri khas Tarisi di Singa Bogor. Kang Henry ya, alhamdulillah sudah beres. Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga makasih. Moga Allah membalas tentang kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Dan sahabat saya yang minat, yang mau pesan, langsung aja chat ke nomor WA ataupun di bawah video, di komenan ya sahabat. Yang enak langsung aja lah chat nomor WA, insyaallah sesuai pesanan ya saya pembuat. Oke sahabat, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.